Lion Family. Selamat datang di channel yang membahas seputar produk otomotif dari Indomobil. Dengan saya Indri, sales eksekutif dari Indomobil Karawang. Saya melayani pemesanan area Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Bandung, dan Jawa Barat. Apabila Bapak atau Ibu ingin informasi lebih lanjut seputar produk dari Indomobil, bisa hubungi Indri di nomor 0838-9168-0393. Di video kali ini, Indri akan membahas tentang interior dari GAC Aeon Y Plus tipe eksklusif ini. Apa saja di interiornya? Yuk langsung saja kita bahas. Pertama-tama, mari kita lihat dashboard dari GAC Aeon Y Plus ini. Aeon Y Plus hadir dengan desain yang futuristik dan juga minimalis. Sangat cocok dengan identitas mobil listriknya. Bahannya juga ada yang beberapa soft touch, seperti sebelah sini. Ini soft touch, ini juga soft touch. Kemudian ini juga soft touch. Sebelah sana soft touch, dan itu juga soft touch. Tapi ada juga yang beberapa material dari plastik, tapi tetap terasa solid. Kemudian, ini untuk layar meter clusternya, dan ini adalah layar infotainmentnya atau head unitnya. Di sini, layar infotainmentnya itu berukuran 14,6 inci. Besar banget kan? Selain itu, ada juga panel kontrol digital untuk AC dan fitur-fitur lainnya. Semuanya touchscreen, jadi tampilan interiornya benar-benar bersih tanpa banyak tombol. Untuk bagian setirnya, ini untuk voice command dan switch audio. Kemudian di sebelah sini, ini untuk lane following assist ya. Dan ada logo Aeon. Dan untuk transmisinya, itu ada di sebelah kanan setir. Sebelah sini juga ada tombol untuk lampu dan wiper. Untuk kursi pengemudi, Aeon Y Plus menawarkan pengaturan elektrik yang lengkap. Mulai dari reclining sampai height adjuster. Jadi, kita bisa atur posisi senyaman mungkin. Bahan kursinya juga perpaduan antara kulit sintetis dan kain yang memberi keseimbangan antara kenyamanan dan kesan yang sporty. Baris kedua, Aeon Y Plus punya kabin yang luas banget, legroom dan headroomnya lega, cocok buat perjalanan jauh atau bareng keluarga. Karena baterainya ada di bawah lantai, gak ganggu ruang kabin sama sekali. Mobil ini juga kaya dengan berbagai fitur-fitur yang lengkap dan juga canggih. Layar infotainmentnya sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi kita bisa mengkoneksikan smartphone kita dengan mudah. Dan juga dilengkapi dengan wireless charger. Jadi kita bisa ngecas handphone kita tanpa menggunakan kabel. Tapi khusus untuk smartphone yang sudah support wireless charger ya. Dan gak ketinggalan, mobil Aeon Y Plus ini juga dilengkapi dengan sunroof panoramik loh, membuat kabin terasa lebih luas dan juga lega.
Soal penyimpanan, GAC iOne Y Plus enggak pelit. Di sini ada glove box yang cukup luas, konsol tengah yang bisa dipakai buat nyimpan barang-barang kecil, dan door pocket yang cukup untuk botol air atau barang lainnya. Itu dia interior dari mobil GAC iOne Y Plus tipe eksklusif ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton, dan apabila Bapak atau Ibu suka dengan video ini, bisa tekan tombol subscribe dan tekan tombol like-nya ya. Juga apabila Bapak atau Ibu berminat ingin melakukan pemesanan atau ingin informasi lebih lanjut seputar mobil dari Indomobil, bisa hubungi Indri di nomor 0838-9168-0393. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. iOne, intelligent companion.